Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada orang beriman supaya menjaga adab sesama mereka. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berilah lapang dalam majlis-majlis, maka berilah lapang, nescaya Allah memberi kelapangan kepada kamu. Asal sebab turun ayat ini berkait dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kerana mereka berebut-rebut nak duduk di hadapan untuk mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Jumaat mereka berebut-rebut mai ke hadapan untuk mendengar khutbah Nabi dan mendapat kelebihan fadilah saf yang pertama. Ataupun di medan perang, mereka berebut-rebut nak duduk barisan yang pertama supaya mudah mati syahid. Mereka berebut mati syahid untuk tampil ke hadapan. Ini perangnya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan kadang-kadang menyakitkan di antara satu sama lain. Mengikut satu riwayat, ada ayat ini diturunkan secara khusus apabila Nabi SAW mengutamakan ahli Badar, iaitulah mereka yang hadir dalam perang Badar yang jumlahnya 313 orang, termasuk Sayyidina Uthman yang tidak hadir kerana uzur, Nabi masukkan juga. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada ahli Badar, ya ahla Badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa yang kamu nak buat, sesungguhnya aku ampunkan dosa-dosa kamu. Maksudnya ahli Badar ni diampunkan dosa walaupun mereka buat salah, walaupun salah yang besar. Contohnya Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahsia Nabi SAW nak pergi ke Mekah untuk menyerang Mekah. Di mana Nabi bila nak menyerang musuh, dirahsiakan pergerakan tentera supaya musuh tidak tahu, supaya serangan dilakukan secara mengejut. Bila Nabi sudah membuat keputusan nak serang Mekah, Nabi minta sahabat-sahabatnya bersedia. Abu Bakar tanya Aisyah anak dia yang juga isteri Nabi SAW, ada Rasulullah beritahu nak pergi ke mana? Aisyah kata tak beritahu. Abu Bakar pun tak tahu. Dan mereka sudah mengatakan sudah tentu dah nak serang Mekah kerana pemimpin Mekah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Tiba-tiba Nabi bersabda, wahai Ali, wahai Zubair, sila pergi buru tangkap seorang perempuan yang membawa surat yang berada di satu kebun yang diberitahu tempatnya. Lalu Ali dan Zubair dengan kuda yang laju mengejar dan bertemu dengan perempuan yang disebut oleh Nabi SAW kerana malaikat beritahu. Ali Zubair kata, wak tunjuk surat, wak tunjuk surat yang mususuk. Orang tu kata tak ada. Kata senali, sama ada kami telanjangkan kamu ataupun kamu serahkan surat itu. Lalu perempuan tu serahkan surat. Mereka tak buka surat, buat balik ke Madinah. Serah per Nabi yang salam. Bila surat itu dibuka, dibaca daripada Hatib bin Abi Balta'ah, ditujukan kepada pemimpin-pemimpin Mekah, memberitahu Nabi nak menyerang Mekah. Lalu Nabi kata, ma hadza ya Hatib, apa ni wahai Hatib? Hatib kata, saya buat ni saya tidak munafik, saya tidak munafik, saya tetap Islam. Saya buat ni kerana orang lain ada keluarga di Mekah yang jaga keluarga dia, saya tak ada keluarga yang jaga keluarga saya. Saya buat sesuatu supaya keluarga saya tidak diganggu kalau berlaku apa-apa. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, pancungkan leher
orang munafik ini. Kerana bocor rahsia negara. Mengikut undang-undang, kalau bocor rahsia negara, terutamanya rahsia perang, hukumannya bunuh. Ini satu jenayah yang besar. Nabi kata, tidak. La'allallaha yadri idh yaqulu li ahli badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai Umar, dia ahli Badar. Allah Ta'ala sudah berfirman. Allah Ta'ala sudah kata kepada ahli Badar. Allah Ta'ala tahu, wahai ahli Badar, buatlah apa yang nak buat, aku ampunkan dosamu. Ini kelebihan ahli Badar. 313 orang.